Dufan atau dunia fantasi gak pernah kehabisan ide. Selalu menghadirkan wahana-wahana baru setiap tahunnya. Nah kali ini saya dan Vini bakal nyobain salah satu wahananya, Caravel. Salah satu wahana baru di Dufan adalah Caravel. Bob ini masih berani dong, ya elah ini mah cuma perasaan. Iya, yakin. Yuk, kita cobain. Tapi tiba-tiba Vini kenapa nih? Wah, jadi deh, perahunya ternyata mundur. Kenceng banget. Cemen. Wahana Caravel ini memberikan sensasi melayang seperti gelombang. Pengunjung diajak berputar 360 derajat dengan kecepatan 60 km per jam. Jadi, seakan-akan diajak berpetualang dengan Jack Sparrow mengarungi samudra. Wah. Haduh, pokoknya ternyata seru banget, guys. Sik. Tapi seru, jadi kayak di laut, terombang-ambing, maju, pelan, kencang, mundur lagi. Nggak cuma sampai di situ, Dufan juga punya 8 wahana lainnya. Salah satunya, Zigzag. Kalau wahana ini bisa diikuti oleh keluarga, terdiri dari beberapa mobil tenaga listrik. Mirip sih dengan wahana Bakutoki. Aduh. Lama juga ya ternyata ya. Sabar ya sih. Ya Allah. Di wahana ini, pengunjung bisa mengendarai mobil, bahkan tabrak-tabrakan dengan mobil lainnya. Seru ya? Jadi, kapan kesini? Berani sendirian, cemen. Oh, diam,